Hello, oke, kita jumpa kita punya kawan hari ini, YouTubers, Mr. Vlog. Vlog. Hai. Oke, bro, apa kabar? Bagus. Oke, salam perkenalan. Lupa rumahnya kan? Kami berwhatsapp-whatsapp, ingat dia ini orang Sepitang. Rupanya jiran saja, yeah. Jiran sebelah, sebelah kampung, Allah. Yeah. So inilah dia. Iya. Yeah. Baju yang di order, macam yang saya pakai ini. Tunjuk sikit bro, baju macam mana? Apa macam ini? YouTuber ini. Yes, belakang. Pastu Sabahan Community. Ini yang first design lah. I'm Sabahan YouTuber. Boleh buka bro, buka. Boleh, boleh. Tidak ada masalah. Yes. Terbuka, jadi ya. Kepada siapa yang berminat, macam mana nih bro? Boleh PM di PM. Facebook MRZ Blog. Yeah. Page MRZ Blog online. Oke, okay, nanti saya akan share page MRZ Blog. Oke, okay, siapa yang berminat boleh order di sana. Nanti saya boleh letak nombor telefon bro, boleh ya? Boleh, boleh. Boleh. Oke, okay, saya simpan juga nombor telefon di sana. Jadi, senanglah kan? Ini dia content character yang paling mahal tuh. Yes, pakai. Logo saya mana? Ah, so ini ada dua warna, tapi kalau kamu minat warna begini pun boleh juga. Kami akan orang suka warna hitam sebab lihat lambat kotor kan. Yeah, content creators. Yeah. Yeah. Kita YouTubers ni mestilah content creators. Tapi saya suka pakai warna putih, sejuk. Putih. Yeah. Ini I'm Sabahan YouTuber ini dia yang pertama punya desain lah. So belakang dia hanya begini. Sama yes. Juga nama channel juga. Oke. Okay. Tapi dia tidak lengan, di lengan tu tidak lah. Yang ini sudah pastinya ada. Ini yang antara desain yang terbaru lah. Oke, desain yang terbaru. Terbaru. Sama macam tadi tu, cuma di depan dia YouTuber by ini. YouTuber. Yeah. Okay. Sama juga, juga. Lengan sama. Juga nama channel kamu sudah pastinya bendera Sabah bosku. Yeah. Dan di belakang ini adalah official logo Persatuan Sabahan YouTubers. Ya, ini sudah berdaftar, Pak. Sudah berdaftar di. Tidak boleh guna suka hati, sudah berdaftar di ROS, so pertama di Malaysia. Persatuan ya. YouTubers yang berdaftar di ROS. So untuk teman-teman kamu, logo ini sudah pun didaftar secara official dan sudah ditubuhkan dalam persatuan berdaftar di ROS. So sudah ada organisasinya dan saya sendiri memegang jawatan sebagai bendahari. So kami akan bermeeting nanti lagi kali kedua untuk berbincang macam mana menjadi ahli yang secara rasminya lah untuk persatuan ini. So kamu riki-riki saja di page I'm Sabahan YouTuber, nanti akan ada dia punya info di situ. Kami ambil masa dulu lah sebab so, kami punya pengurus kurang sehat. Yeah. Uncle Stan kurang sehat. Yeah. Kamu pun tahu dia baru habis sembuh daripada stroke. So sekarang ini dalam proses beransur pulih alhamdulillah. So kami akan bermeeting nanti lah, tidak lama lagi. Oke. Okay. Saya menggunakan Sony Alpha 6000. Oke, okay, Sony Alpha 6000 ah. Oke. Okay. Tapi kelemahan dia ada sedikit lah. Dia punya screen tidak boleh di depan. So kalau kamu minat dengan Sony Alpha 6000, kamu tunggu yang 6100 yang basic dari bukan basic, yang atas daripada ini dia boleh ke depan. Oh, so dia boleh ke depan. Yes. Dia boleh ke depan. So kalau kamu buat blogging, kamu nampaklah anda lari daripada frame kan. Kalau ini main agak-agak sini. Satu lagi kalau yang 6100 tu dia boleh external mic. Oh, external. 3.5mm jack masuk sini. Ini tiada. Oh, ini kena tiada. Oh. Ini kena beli di sini. Mahal sikit lah. Okay. Dalam 300 400 500 kilo. Okey, yang tripod ni beli di mana bro? Tripod ni. Ini di Shopee. Iya, tripod itu di Shopee. Kamu harga... boleh cek, kamu boleh cek. Ada konten ya. Bro? Dalam kalau tidak dia siap dalam 40 lebih. 40 lebih. Okey, yang itu nanti saya boleh share link dekat description dalam, di bawah. Dalam apa ni dalam yes. Dalam channel saya ada unboxing benar ni. Oh, ada unboxing kan? Nanti ada. Saya bagi link lah. Boleh. Dia base-nya dia boleh extend. Oh, boleh. Racun extend. Itu benar, bilang kado. Ya. Kado pun ada pegang hari tu. Dia cakap base lah. Adok, kamu boleh adjust begini. Oh, adjust. Best lah dia boleh adjust semua. Oh, dia fleksibel. 360 darjah. So ini yang antara yang sebenarnya saya banyak sudah sibuk telepon. Asal nampak membeli, tapi ini yang baik lah. Oke, okay. Menggunakan Sony Alpha 6000. Alpha 6000 tripod beli di Shopee. Yeah. Yeah. So inilah dia
barang baik. Barang baik. Yang penting kamu jangan lupa support Isham Channel. Yes. Dan kita dan, juga dan Mr. Vlog nih. Yes. Mr. Vlog ya, Bos. MRZ Vlog. I am MRZ Vlog. Jangan lupa support ya. Oke, boleh. Iya. Terima kasih banyak, Bro. Oke, sebenarnya lama sudah saya cari nih orang yang mau buat baju. Oke, jadi hari ini baru kesampaian. Jadi kalau Anda peminat, kontak. Boleh. Terus direct, tidak masalah. Ya. Cepat. Cuma kayak baju itu stoknya agak terhad lah, tapi ya. dia juga lama lah. Mengambil masa dalam 2-3 hari. So kita pre-order kan baju tuh. Kalau kita ambil stok banyak-banyak nanti rugi pula. Yes. Tapi itulah, kain tuh memang quick dry lah. Kain quick dry, sejuk lah, enggak panas. Oke, lepas tuh kita boleh tengok quality printing ya. Oh, memang sangat terbaik lah. Dari nampak pun cacat jelas. Memang terbaik, Bro. Terima kasih banyak, Bro. Aku betul-betul happy lah. Happy gila dapat. Cuma lambat sikit. Yes, cuma lambat sikit sebab aku punya size ni limited edition. Okay, memang terbaik lah. Tengok, boleh nampak sendiri. Dia punya quality printing memang terbaik. Tak ada pun tepi-tepi ni. Memang bagus lah. Terima kasih banyak, Bro. Okay, so kita jumpa lagi untuk next video yang akan datang. Okay, saya Isham Channel. Yang ini? MRZ Vlog. Yes, MRZ Vlog. Terima kasih banyak-banyak, Bro. Okay, MRZ Vlog. Okay, kita jumpa lagi next video yang akan datang. Okay, thank you very much. Okay, assalamualaikum. Jangan lupa tekan subscribe. Okay, bye. Okay.